lupa untuk like video ini, komen, dan yang terpenting subscribe. Subscribe, karena subscribe itu gratis dan nggak susah. Langsung aja. Sepi di sini, maksudnya nggak ada apa-apa. Cuman ada mobil, orang jalan, nggak ada yang jalan apa-apa ya. We are here. Niatnya jalan ini tuh mau nyari something about Portugal gitu, maksudnya buat nonton besok gitu, nggak tahu kayak benderanya atau apanya gitu. Tapi ternyata di sini tuh nggak ada jualan-jualan kayak gitu, malahan nih ya, itu tuh toko emas semua, banyakan perhiasan doang. Asal kalian tahu ya guys, ini tuh kita pertama kalinya benar-benar ngetrip yang cuman berdua doang, nggak ada orang ketiga, maksudnya nggak ada yang bantuin, nggak ada siapapun, karena biasanya kita kalau kemana-mana pasti ada siapa gitu, ada satu orang gitu. Ini benar-benar kita cuman berdua doang. Ngebuang. Nih. Mana nih rempong ya? Harus keren, kesong. Baunya ya, bau apa? Menyan? Bukan menyan, apa? Bau apa sih? Kayak minyak, minyak gitu loh, minyak arak, tapi kayak bau rempah gitu loh. Perhiasan di mana-mana guys. Ini mamaku kalau di sini seneng banget ya pasti. Masih rame banget di sini. Time banget ya, matchnya itu masih entar 3 jam lagi, lebih 3 jam lebih. Di sini matchnya itu jam 6 sore, tapi kita udah mulai ngantri ini gara-gara suami aku kan ya. Kalian tahu itu gate-nya belum dibuka, masih 20 menit lagi. Jadi kita menunggu di sini. Gak ada apa-apa, nggak bisa beli apa-apa karena semuanya store-nya ada di dalam stadion dan masih belum dibuka. Gak boleh di luar. Bentar lagi. Ngapa nungguin masku gak keluar-keluar nih? Bentar lagi. Aku nunggu Neymar. Neymar main di Portugal. Ntar malam jam 10. Yeah.
maaf ini zoomnya udah mentok. Kasihan nih kalau bojoku suara entek gara-gara Ronaldo. Kembali. Habis. Kemana? Kemana aja yang penting sama kamu. Kosong guys. Kita lagi nyobain naik kereta. Kereta di negara orang. Tapi seru. Mm-hmm. Berpetualangan. Berjalan-jalan. Ini kita tuh lagi bolang ceritanya ya. Bolang berdua. Bolang berdua terus. Mm-hmm. Sepi tuh. Di sisi sepi. Belum jalan. Enak gak rame. Gak manis ya? Kayak teh. Iya kayak teh. Lihat-lihat warnanya. Gini, kalian lihat ya. Kuning. Warnanya koneng, enggak hitam, bukan teh. Ini namanya kopi Saudi katanya. That smells good. Ini enak bau ya. Cuman rasanya kayak air putih. Gak ada rasanya, aku enggak mau. Alhamdulillah. Sampai sini juga. Adem, nyaman, enak di sini ya, tenang.